Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kami dari Polsek Banjarbaru Barat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian kotak amal di Masjid Al-Mujahirin Landasan Ulin. Kita temukan dari CCTV bahwa kotak amalnya diangkut atau dibawa oleh seseorang dengan naik sepeda motor. Dan setelah itu, saya selaku Kapolsek segera memerintahkan Kanit Reskrimnya untuk menindaklanjuti agar kasus ini bisa terungkap dengan alat bukti yang ada, yang utama dari CCTV yang ada di masjid itu. Aksi pelaku ini terekam CCTV di masjid yang kemudian heboh karena pelaku tidak hanya mengambil uang, tapi juga kotak amalnya. Kemudian melalui aplikasi Siharat, ada masyarakat yang melaporkan melihat orang dengan ciri-ciri dan kendaraan yang sama. Halo, selamat siang Pak, dari Polsek Banjarbaru Barat. Iya Pak, saya kebetulan ini melihat pria yang viral di media sosial Pak, yang nyuri kotak amal itu Pak. Terima kasih Pak, sesuai dengan ini nanti kami akan melacak Pak. Setelah informasinya A1, kami dan tim segera menuju ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Ya, kita menuju rumah tersangka. Nurut. Sayang. Jelas enggak? Paham enggak, Bian? Paham enggak? Paham, Pak. Masalahnya apa? Ngomong, Bian. Kami dari Ulin. Pas Polsek Ulin. Kan enggak usah nanya, Pak. Enggak usah nanya. Gunung Panggis di mana tuh, Pak? Gunung Payung. Gunung Payung. Kan salahnya tahu lah. Masalah. Hah? Masalah apa? Masalah apa? Maromba. Kotak amal. Setelah kita lakukan interogasi, ternyata benar bahwa orang yang kita duga ini adalah pelaku dari pencurian kotak amal di Masjid Al-Baitur Rahman. Ngambil kotak amal di mana? Masjid mana? Masjid. Kemarin di mana? Masjid mana? Belakang, pinggir jalan. Masjid mana? Banjarbaru, Pak. Gunung Payung. Habis itu apa lagi? Mana lagi? Hari ini di mana? Hari ini mana? Belitung. Sebelum itu di mana? Sebelum di Belitung mana? Sebelum di Gunung Payung kemarin di mana? Kemudian setelah kami lakukan interogasi lebih lanjut, pelaku mengakui bukan hanya sekali melakukan aksinya di daerah Banjarbaru, tapi juga melakukan aksinya beberapa kali di daerah Banjarmasin. Ibu tenang aja. Jaket sampean mana? Jaket mana? Yang dipakai. Ini pakai. Kaos saya. Baju kaos sampean. Dam santai. Pulpen mana? Sepeda motor? Jangan abut kan, Pak. Enggak, Pak. Pian laki pian nyaman lah. Ulun minta tolong jaket pian mana? Ambil lagi jaket yang pian pakai tadi. Mana kerjaan jaketnya? Jaketnya di mana? Di belakang keluar di rumah. Di belakang keluar. Bang suruh keluar yang lain, Bang. Di belakang. Selawar levis pian mana? Kemudian saat di rumah itu juga kami melakukan penggeledahan untuk mencari jaket, baju, celana ataupun sarana yang dipakai pelaku untuk melakukan aksinya di Masjid Baitur Rahman. Levisnya ini ya? Iya. Jaketnya mana? Iya. Ini ya? Iya, jaketnya ini. Baju kaosnya ya? Tasnya mana tasnya? Pak, ini ya. Oh ini. Baju kaosnya itu yang putih? Iya, Allah.
tasnya mana? Tas pian serempang mana? Ransel apa serempang ini? Nah, itu tasnya. Sepeda motornya mana? Di samping dah. Plat itu dikunci. Pintu anunya ada kuncinya enggak ada? Enggak ada. Mana kuncinya? Kunci anu pagarnya itu. Saat kami melakukan penangkapan, istri pelaku sempat histeris dan sempat berkata bahwa suami saya ini bukan pelaku pencurian di masjid. Tapi dengan adanya alat bukti yang kami kumpulkan, kami merasa yakin bahwa terduga memang pelaku dari pencurian kotak amal. Eh, kotak amalnya di mana? Pak, kan pian buang kemana? Pian buang kemana? Kotaknya di mana kotaknya? Pian buang mana? Di mana? Kotaknya di mana? Kotaknya di lingkar selatan itu. Oke. Okay. Ayo kita ambil. Pian buang mana? Kemudian saat kita lakukan penggeledahan di rumah dan kita tanyai di mana kotak amalnya, pelaku mengatakan bahwa kotak amalnya dibuang di sekitar daerah Sambang Lihum. Kemudian tim bergerak ke daerah Sambang Lihum untuk mencari kotak amal yang dibuang oleh pelaku. Jadi di mana ini Pak Kardi, BB-nya? Dekat sini Pak, depan sini Pak. Nah, kiri jalan ini kah? Kiri jalan ini Pak, tadi informasi dari si pelaku tadi. Oke, yaudah di sini aja kita stop dulu. Oke, nah sekitar sini katanya dibawa, dimasuk ke semak-semak sini Pak. Kita bagi dua ya, saya sama Pak Iwan di sana. Pak Kardi di sebelah sana ya Pak Kardi ya? Siap. Awas ya. Ada airnya nggak? Ada, aman aja. Berangin. Itu, Pak. Woi, itu kan? Ada, kah? Ada, warna hijau, Pak. Benar, Pak. Alhamdulillah, tetap jual. Satu ini aja, Bang? Satu ini aja, yang... Nah, ini gemboknya juga ada juga bekas bongkar paksa. Yang seperti di TKP, penangkapan itu pakai tukul katanya tadi. Oh iya, pas. Pakai palu. Nah ini. Yuk, ya, terima kasih Bu. Saat ini pelaku kami amankan di Polsek Banjarbaru Barat dan kita ancam dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ini adalah salah satu bentuk quick response kami dalam menanggapi setiap aduan masyarakat melalui aplikasi Siharat. Dan terbukti, kasus yang kita tangani ini hanya selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Selamat malam, Mbak. Maaf mengganggu sebelumnya. Kok udah tadi diketok-ketok, nggak dibuka ya? Tidur saya di situ, Mbak. Ada lokas apa? Sini dulu saya tanya. Bekas lap makan atau bekas ngapain? Selap aja tadi, Pak. Kami di sini lap, membawa tim apa? Identifikasi, yeah. Pak. Itu belum bakal dalaman nih. Iya, emang. Bau.